Halo, jumpa lagi di video Sofi yang kelima. Tips dari Sofi kali ini adalah bagaimana cara memasang bulu mata palsu. Dengan menggunakan bulu mata palsu, mata kita akan terlihat lebih glamor dan tajam, seperti terlihat pada mata sebelah kiri. Langkah pertama, jepitlah bulu mata dengan menggunakan penjepit bulu mata dan tunggulah beberapa saat hingga lentik. Lalu, gunakan maskara selapis pada bulu mata. Ukur bulu mata palsu sesuai dengan panjang garis mata. Jika terlalu panjang, dapat kita gunting pada bagian ujung luar bulu mata palsu. Setelah sesuai, kita aplikasikan lem khusus untuk bulu mata pada pangkal bulu mata palsu. Tunggu beberapa saat agar lem setengah kering. Bersamaan dengan itu, lenturkan bulu mata palsu. Langkah kedua, tempelkan bulu mata palsu tepat pada garis pertumbuhan bulu mata. Dimulai dari bagian ujung luar mata. Berilah jarak beberapa mili dari ujung mata bagian dalam agar bulu mata palsu tidak menusuk. Langkah ketiga, gunakan pen liner pada garis bulu mata untuk menutupi sambungan bulu mata palsu. Kemudian, satukan bulu mata asli dan palsu dengan cara mengaplikasikan